Siap, Kep. Gang lorongnya. Ini jual-jual tas kualitas kulit di posisi Pasar Ular Permai Koja. Nah, sudah bilang siap, Kep. Nah, ini banyak kualitas di Pasar Ular. Ya, barang-barang impor. Ini yang jualan. Ya, semua jaket kulit, tas-tas kulit, itu merek, ya kan? Ada sepatu-sepatu, ini semua. Kesana lorongnya. Ada juga jual lampu kristal. Tas-tas, bos, nih, bos yang jualan nih. Ya, siap. Nah, ini juga nih, Pak. Kualitas jual asli semua nih. Dijamin, bos. Oh, dijamin tuh. Ya, barang jeans juga tuh banyak. Ya kan? Sepatu keren-keren. Sebenarnya parfum, nah, dekat-dekat kulit. Ini posisi di Jalan Kebon Bawang 5, Pasar Ular juga. Ya, kalau ini banyak jual guci-guci impor dari Eropa, dari Cina. Ya. Ini Pasar Ular. Oh. Ini Pasar Guci, Pasar Ular. Ya kan? Guci-guci impor. Ini dia toko-toko bereret berjejer. Ada jual kembang-kembang imitasi buat taplak meja, ya. Pedagang. Dari mana impornya? Oh, dari Cina. Eropa juga ada? Ada. Nah, ini nih barang-barangnya. Ya. Nama tokonya apa, Bang? Toko Juni Selena Jaya. Oh, Selena Jaya. Ya udah. Bagi teman-teman yang mau mengindah, memperindah rumahnya dengan guci-guci. Saya di depan toko Chandra, jual guci juga, ada yang besar, yang tingginya 3 meter. Dan saya di depan toko Ida Jaya Kristal.
siap cap.